Hello, hello guys. Welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang hidup zaman sekarang ni kan. Semua nak lewa kayangan mak. Makanan kayangan, kereta kayangan, rumah kayangan, bini orang kayangan, janda kayangan, kahwin kayangan. Macam mana pun, roti bakar sapu kaya Belanda pun tak tahu nak buat mak. Nak orang suapkan juga. Tapi kali ini, akak ni nak tunjuk dan review tandas awam orang kayangan. Bye. Saya ada aircon, ada TV, ada tempat make up, ada telefon. Dan ada mesin pengkering rambut untuk tiupkan bulu kau tu. Apa? Siap ada bunga-bunga. Kalau bela cecair pun, bau aroma jenis kayangan mah. Slebiao! Dah tak perlu cuci punggung sendiri. Tekan satu butang je, air auto pancurkan lubang punggung kau tu. Terus standby. Jom kita saksikan video ni. Okay, sekarang I nak review toilet kayangan dekat Meloh, Kelantan. Okay, ni. Okay, ini salah satu. Salah satunya tandas kayangan dekat Kelantan. Kami ya sikit. Okay, pintu toilet dia. Okay, sorry bang. Bang sekejap. Saya nak review. Thank you. Okay. Sebelum kalau kencing, minum air dulu dia. Korang mesti minum air dulu. Okay. Okay, kem dia. Wow. Tengok dia punya tandas. Aku memang tak percaya. Korang kena masuk dulu. Aku tutup pintu. Ya. Yeah. Paling penting. Tengok sini. Ada aircon. Siap kau kencing. Kau boleh make up. Berak lama sakit pinggang ada ubat. Ni make up. Sambil berak. Tengok movie guys. Lagi satu je. Kau tengok ni. Jangan lama berada dalam tandas ini, okey? Sebab dia punya kelebihan tu memang banyak gila. Tengok ni. Air panas saja, okey? Tengok sendiri. Ni, mengalir rambut. Boleh kol-kol. Serius ah? Tadi tak tekan. Kira? Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.